Jangan main mengejut saja lepas semayang. Mana wala balik balik. Walaupun tak tahu Wahlun dengan dulu semua, apa dia mahu nak bercakap. Tak cakap apa. Minta maaf lah. Saya minta maaf pada semua. Kau kau ni mayat ni. Wadis tengah pula. Maksudnya imam bagilah persediaan awal. Apa ni yang awak ucap, saya cakap minta maaf pada Allah Hafiz. Minta kalau ada hutang-hutang, kalau okay. Lepas tu Wahlun pun dah boleh lah dalam kayat semua bersedia. Kadang-kadang bila orang ucap pula kan, dia dah bersedia dah, teks tak guna lah. Saya mewakili ayah saya. Jangan ingat tu. Orang belakang saya pun dengar. Bukan dia baca tau. Janganlah imam pula dah tahu orang sebab. Jangan paksa dia. Wakillah. Orang lain kata pedih sendiri cakap. Okeylah. Kerangkan dia ni dah sebab sangat. Saya wakilkan dia. Kais mati ini. Seandainya arwah ini ada melakukan sebarang kesilapan, mohon maafkanlah dia. Jika arwah ini ada termakan, terminum, terambil apa-apa daripada tuan-tuan, mohon dialahkan. Jika arwah ini ada berhutang kepada tuan-tuan, sila tuntut kepada waris-waris dia ni. Dan sebaik-baiknya halalkanlah supaya mudah urusan di sana. Ha, macam tu ucapan dia kan. Maksudnya kena mainkan situasi orang yang berperanan. Baik. Sekian, terima kasih. Joh, jom kita mandi mayat. Ha, ayah silakan. Contoh macam orang yang meninggal, yeah. Dan persiapan semua dah, dia dah dimandikan apa semua. Okay. And then misalnya dia ada anak lagi seorang lah, belum sampai lagi. The estimation tonton 6-8 jam, yes. Lepas sampah lah tonton naik flight. Boleh ke tunggu ataupun buat lebih aktual terus ke bumi kan? Sebaik-baiknya kata Nabi SAW, tiga perkara bila sampai waktunya jangan kamu lambatkan. Bila masuk waktu solat, segera solat. Bila sampai jenazah, segera uruskan. Dan bila sampai cukup umur anak perempuan, segera kahwinkan. Maknanya kata Nabi tegaskan kat situ solat dan urusan jenazah segera kan. Dalam bab segerakan ni, kadang-kadang ada waris yang duduk jauh. Kita di antara sama ada nak nunggu lama kerana nak menjaga perasaan waris, ataupun kita nak segerakan untuk menyelamatkan, ataupun kerana nak membantu semati. Dan hal itu segala-galanya bergantung pada waris, hak dia. Dan kita ni hanya bagi saranan, nasihat pada dia, segerakan kerana mungkin menyiksa mayat kalau lambatkan. Kerana mayat ni, kalau dia orang beriman, dia nak cepat-cepat. Sakit badan dia kat dunia tak tanggung. Dia nak cepat dalam kubur kerana nak nikmat. Kalau dia ni orang yang jenis dah ke rumah, dia tak lambatkan. Nah, maka benda itu, kita nak yang baik, maka kita sangka yang baik. Maka kita cakap lah, jadi nak cepat ni. Segerakan dia, jangan siksa mayat. Ha. Maka dalam hal itu, kalau kita kata yang tak pula sabar, nak menunggu sampai 6-7-8 jam, maka segerakanlah. Kita pun tak tahu apa musibah yang akan datang. Penat-penat tunggu 6-7 jam, tiba-tiba kata flat healing. Ha, lain masalah pula timbul kan. Maka benda macam itu, kalau keadaan munasabah, contohnya waris on the way dah ni, kena sejam lagi. Kita tengok cuaca pun okey, masa tu tak dia kan. Okey, itulah bagi nombor tadi. Tapi kalau waktu yang lama sangat, jenazah dah meninggal pukul 9 malam tadi, sekarang dah pukul 3 petang, nak tunggu berapa lama lagi. Dan melepasi 2 waktu solat dah, subuh dan juga zuhur, lama tu. Nak masuk asal dah 3 waktu solat dah, tak baik. Maka dah harus segerakan, nasihatkan dia. Tapi yang lain-lain tu pulang pada waris juga lah, yang akan membesar. Jadi, Allah maklum. Ada soalan lain tak? Orang masa bumi, orang perempuan juga di bubur. Orang perempuan? Boleh. Tak masalah. Orang yang dengar, ustaz ke, macam tak digalakkan. Ha, betul. Dia, buat perempuan kubur ni dulu pernah Nabi larang sebab masyarakat jahiliah dulu. Dia pilih kubur semacam dia memang tak ratap. Ada yang buka pakaian dan sebagainya. Maka Nabi nak ubah keadaan tu, dia terpaksa fall sementara. Jangan kamu perempuan dilarang, haram macam tu. Dan bila dah keadaan stabil, orang dah mula beriman, maka Nabi tarik larangan. Dulu aku pernah larang kamu, sekarang aku benarkan. Dalam hal yang timbul pula isu, bagaimana pula soal isteri kepada suami? Boleh tak isteri ikut sedangkan jatuhnya hukum apa nama tu? Ha? Apa nama? Idah. Idah dan juga berkabung ni setelah jumatan suami dah idah dah 4 bulan. Dia tak boleh keluar, tak boleh bergaul dengan masyarakat, tak boleh bersosial. Maka dalam hal ini, ulama pun berlain-lain pendapat. Ada yang memikirkan masalah umum, ada yang memikirkan masalah yang lebih khas.
kita tengok pada keadaan si isteri tu. Kalau dia seorang yang beriman, maknanya iman dia kuat, ataupun dia ni orang yang boleh kawal emosi dia, dia ada sifir redor, tak apalah, saya tunggu ke rumah, dia tak nak ikut. Maka dia orang yang faham, boleh, tak masalah. Tapi kalau jenis isteri yang tak redor, macam muka tak redor lah, dia tak lepas perasaan dia lain, dia nak pergi juga. Kalau kita paksa dia tak boleh, takut mengundang emosi yang lebih teruk. Dalam Islam ada kaedah fit, ad-darara wala dirar, mudarat dihapuskan dengan mudarat. Kita bila bertemu nak cara dua mudarat, tengok mudarat yang mana besar, mana yang ringan. Kalau mudarat besar dia apa dia? Kalau kami tak bagi dia pergi, dia boleh jadi gila, boleh menyebabkan emosi tenteram, jiwa tak tenang, maka memberi kesan kepada kehidupan dia. Ataupun kalau kita bagi dia pergi, apa dia? Hanya waktu tu saja, mungkin dia terdedah dan tersir. Maka mana mudarat yang besar? Emosi dia, bagi dia. Maknanya kata biar dia tenang, kita nasihatkan dia, kamu jangan bercampur, sekadar tengok saja, kalau ke balik. Benar kan? Islam ni dia tidaklah sampai menyusahkan masyarakat. Kalau orang terlalu keras, susah juga. Tak boleh pergi, haram hukumnya. Macam mana pula kalau seorang isteri tu bekerja? Sedangkan dalam kerja pun Islam bagi kewenangan, boleh. Kalau misalkan kerja itu melibatkan dia punya saraan hidup, kalau dia cuti 4 bulan mungkin menyebabkan dia berhenti, kena berhenti. Dan kalau itu dia tak dapat gaji, maka dia perlu bekerja juga. Maka Islam pun membenarkan kerana atas sebab dia kerja, itu maslahat dia, biar dia kerja. Syarat tak boleh bercampur dengan orang, tak boleh makan minum orang lain, maksudnya yang bukan mahram juga kan. Mana kata benda macam itu lah bebas. Itu yang menyebabkan Islam kata boleh, asalkan kamu pandai jaga diri. Maksud juga boleh tak seorang perempuan yang semacam suami hadir ke kuliah majlis agama? Boleh, asalkan sekadar itu saja. Kerana fardu'ain lah, menuntut ilmu kan, menuntut ilmu satu fardu'ain. Cuma lepas kuliah kalau ada makan-makan, dia tak boleh join, terus balik rumah. Itu maksudnya Islam tu dia agama yang lengkap, mudah, jangan kita beratkan. Kalau macam itu sekali pun Islam bagi kemudahan, kenapalah suami, jalan suami dia nak ziarah waktu perakhiran dia, kita tak pernah terulang. Itu maksudnya kita ni biarlah kata orang menstabilkan, maslahat tu lebih penting. Baik, Allahu a'lam. Ada soalan lain? Siapa nak jadi model kau ni? Kita apa ni? Orang jadi model ni panjang umur dia tak? Contohnya ni, siapa dia ni? Saya sendiri. Gambar diambil tahun 2012, sekarang 2018, 6 tahun dah hidup lagi dengan gambar. Umur tu. Ni dia. Jadi boleh jadi siapa-siapa nak jadi model, ambil peluang. Sebab ni pengalaman. Tuan-tuan boleh cerita pada orang lain, aku dah rasa dah kena kapal, tuan-tuan. Orang lain pun berminat nak dengar cerita. Tapi kalau dah mati kena kapal, kita nak cerita kat siapa? Orang suka. Kau tak payah cerita lah, aku pun kena kapal juga kan. Ambil peluang, siapa nak jadi model kan. Ini saya tunjuk gambar-gambar, gambar-gambar yang mana ambil ifrah. Ada satu gambar ni yang mungkin menjijikkan. Tengok sebagai pengajaran. Okey, ni saya waktu khusus okay, saya sendiri yang nak jadi mayat, nak rasainya. Ini big hole dekat Shah Alam, dia perlu big hole. Korek, tanah, boleh tak? Boleh lah, surat tanah tu surat kan. Nak mudahkan, okey jugalah. Cumanya waktu kemui kolak, tak dapat lah pahala pada orang. Macam nak pahala tu kan. Sekarang pakai 2 diren, 2 diren, masuk senang. Memang mudah kan, kita tak pahala tu. Kita tak boleh kurang lah tisu kan. Keringat sekunting kan. Okay, baik. Ini van jenazah kami. Van jenazah kami ada 3. Satu yang ni, tapi boleh berjalan sekitar 5 km je. Lepas daripada tu mati enjin. Rosak. Ting-ting je. Berlaik kan. Yang kedua, Ben SPJ 2 yang saya kata cerita semalam. Ada keluar berita kan? Ada, tak kan? Sinarian. Kita pun cuma tahu mana tak laporan dia ambil. Saya dah komplain dah. Boleh dia kata tayar pecah, pucuk kemelangan tayar pecah. Padahal jalan SPJ 2 tak stabil. Lompat-lompat tu. Saya 3 hari lepas pun saya bawa daripada Terengganu. Bawa kereta, cuma saya bawa laju pun. Masa kereta lah, kereta kan. Melayang kereta saya. Masa pecah terubang tu. Kita buat 1-6 kan. Wah, Master Mak Azim kan. Ini kan pula main jenazah. Dia buat tak adalah laju macam tu kan. Tak sejalan dia. Wah, wah. Jadi
teman kami tu dia hilang kawalan. Sekejap je pun terbabas sikit langgar tebing tu, tepi ni terseret berpusing. Tu pun nasib baik saya pun ada dalam tu. Saya sempat sambar steering tu. Jangan lepas steering tu. Kalau tidak berguling kita masuk ke tebing dingin begitu kan. Tayar dulu patah tepi. Ha, tu pusing lah. Sekarang ni dah hantar dalam bengkel dia kat Kelang. Oh. Dana mana kat? Ha? Ni van. Van kami atas masyarakat. Kita punya SPD ni seluruh negara. Ahli kami kita lebih sibuk orang lah dalam WhatsApp group semua kan. Jadi tuan-tuan pun boleh masuk. Jadi pergerakan kami ni lebih kepada kalau ada keperluan masyarakat dan punya ada kematian tak mampu. Dana kos dia RM500 sekata kurang. Saya iklan saya perlukan RM500 untuk ubah jenazah ni. Maka betul-betul problem. Cukup, stop. Dah cukup dah. Tak sampai 10 minit kita dah. Mana kata kita tidak lakukan khairat. Baik kita tak tahu je kan. Kami asal ada keperluan buat kami titik rumah. Itu tujuan dia. Bank kami yang ketiga, pinjaman daripada sebuah surau dia bagi pinjam. Itu yang pergi ke Rembau pun jadi. Saya memikirkan sebab saya kemalangan maksudnya saya tak sana lagi. Tapi memikirkan malam tadi ada kuliah di Surat Miraj. Pagi tadi pula ada kursus ni pada kursus. Balik juga lah ke sini semalam naik flight. Baik ni bank kami. Ini kubur, saya tunjuk satu kubur. Yang mana inilah sebagaimana yang Nabi sunahkan. Hari ni kita nak kubur semua cantik-cantik. Tuan-tuan nampak tak kubur siapa ni? Ha, simple je kubur ni. Saya pergi ziarah. Kalau pernah pergi, berarti tuan-tuan nampak kubur ni Aziz. Yes. Ini kubur tu kubur ni Aziz. Macam mana satu orang pemimpin, kubur dia simple saja. Sekadar batu sungai, pokok tanam. Ini keluarga dia lah buat asal hasil tinggikan dia juga. Tanah dia tinggi kan. Inilah sunnah dia. Kita ini nak cantikkan kubur, nak menunjukkan kita ni kemampuan kita ni. Kami nak batu ni, kami nak batu ni, yang cantik semua kan. Yang mewah-mewah. Benda macam itu tak membantu pun si mati. Kan? Kita buat megah-megah, saya pernah tanya pada tukang kubur, cantik ni kubur ni kan. Dia jawab apa? Memang atas cantik, bawah bertentu lagi ke dia? Betul juga dia kan. Sudah pula dia kan. Atas cantik, bawah bertentu lagi kan. Kubur kan. Tak tahu. Yang pentingnya kehidupan dalam kubur tu. Kita buat macam ni pun takut-takut dalam tak mati. Baik guna yang jenis ataupun harta ataupun duit yang kita nak buat pembinaan tu, kita wakafkan atas nama peti mati. Lagi manfaat pada dia daripada yang dia standard macam kubur Batu Muda Taman Selasih kan. Tak apa, sebab dia nak punya ragaman bagi cantik, tak ada masalah. Ini yang jenis kat kampung yang buat sosial dekat tiga dekat tiga kan. Yang buat tu pun tak kan kan kan. Mana dah buat muda. Takkan. Dia pun dia boleh selak. Ah boleh selak. Dia bertanggal satu garasi kalau dia buat kubur berikat pun boleh. Masa tanam tanah tak atas kan. Boleh tak punya satu ruang tu kan. Sebab tu tak nak wakaf kan. Baik. Ini kubur dia. Baik next. Ha, ni di sedang sekitar keadaan dia. Ini jenazah ni gambar duduk semua. Ha, ni pakaian sekretari kan. Ha, ni betul dia. Betul kan. Tak berlakon kan, ni kat hospital jenazah betul. Ni kat jenazah, ni jenazah dia kata yang reput. Tak apa kena, kembung. Ini mati kat rumah 4 hari tak jumpa. 4 hari dah ni hitam dah. Haa hitam. Kita ni 2 hari je dah mula bengkak dah badan kita. Hancur. 3 hari dah mula bengkak pun kan. Masuk 6 hari, 5 hari, 7 hari, memang dah pecah rambut. Bulat keluar. Saya tunjuk satu lagi gambar yang bulat. Bau kan? Ini bau ya Allah. Ini tak, dia tak bulat. Dia bau gembung dalam 3-4 hari ni. Macam mana bau? Haa, ni kaedah dia lain pula. Bau dia ni, kalau nak katakan bau dia lagi busuk lah daripada bau bangkai. Badan kita ni. Kita ni sebenarnya tengok bau ni, busuk ni bangkai ni. Bau kita biasa masih lagi busuk. Badan kita ni ada satu air. Air malar nama dia. Air malah ni kalau kena pada badan kita susah ni. Bawa sebut kan ada tu lah. Kalau kena kat baju nak cuci susah, baik buang ni baju tu kan. Untat bawa mayat jenazah macam ni, kita pegang tangan dia luruh kulit dia memang dah rapuh dah habis dah. Icit badan dia kita pegang ni suang betul, suang betul kan. Maka cara ni kita mandikan, ratakan air. Sabun tu kita perah je, tidak sentuh badan dia pun.
Lalu dan air angkat tu lah kita iringkan, rasakan air syarat saja. Jadi mudah-mudahan lepas lah semuanya. Kemudian kita terus angkat dia. Kalau jurus air, kulit yang berai tu Ketik balik kulit tu, kumpulkan rambut-rambut tu kan, letak kat kain kafan tepi dia. Maksudnya letak jenazah, tak ambil kulit tu tak tepi. Akan dia balut sekali. Dia balut sekali. Apa benda yang terdandar. Saya pernah urutkan jenazah tahun 2014 tak silap. Jenazah yang mati lemas kapal karam, bot karam, 80 orang Indonesia. Dia nak balik Indon ikut sungai Sabak Benang tak silap. Tongkang dia pecah, 80 orang mati tu, keluar itu tu. Jadi dia orang panggil saya urutkan jenazah di Sabak Benang. Dia kata saya tak boleh, KL ni pun tak tanggung. Lepas tu SPJ tak ada lagi. Tak apa, Losep kami hantar jenazah ke HKL, 30 bodi. 30 bodi saya uruskan dalam 3 orang masa tu, dalam tempoh seminggu. Lama, enggan. Bau dia tu. Bau tu sampaikan mulut ke topel kan. Sekali tak topel lah. Dah sebati tu. Tak, saya tak bau pun. Tak lah kan, saya bukan bau macam ni. Maksudnya dah melekat dah. Ada orang bagi tips macam mana nak hilangkan, maksudnya kita nak urutkan jenazah begini. Dia kata, yang pertama gigit paku. Paku panjang gigit. Tapi saya tak pernah try lah. Kalau tak ada paku, cara kedua dia kata ambil belacan paku ke hidung. Saya kata baik guna paku lah. Tak tanggung kan. Tapi duduk kat atas tu saya tak pernah guna. Saya pun tak tahulah apa kasi tak siap dia. Saya guna mungkin sebab pakai paku tu kan takut nak kan tertelan doa aku kan. Fikir pasal paku pula kan, tak fikir pasal paku. Saya guna kawarus satu hidung. Ataupun ambil lah minyak kapak tu boleh lah. Dan bila kita dah masuk dalam tu, dalam 10 minit, 20 minit, kita sebati dah bau tu. Kita tak ada apa dah. Baik. Balik segera makan tu ada tak? Memang ataupun makan tak tahu tak lah. Tak terbayang. Masa mula-mula? Tak tahu lah saya ni apa, mungkin satu kelemahan saya susah nak ingat jumpa orang. Kalau tuan-tuan saya jumpa hari ni kan, besok masa kalau jumpa saya lagi, tegur saya, Ustaz, saya pernah atas bawah dah, siapa dah ni kan? Maksudnya saya juga, kecuali orang yang lain biasa dengan saya. Macam juga jenazah, yang saya uruskan semalam pun saya lupa dah buka dia mana. Kemudian lah, mungkin satu kelebihan kat situ kan. Jadi jenazah ni sebab saya simpan, saya ingat buka dia. Lelaki. Macam mana kembung dia kan. Ni tak ada ulat. Ni yang berulat. Tengok. Nampak tak ulat tu? Penuh ulat tu badan. Ni tertinggal tak? Ini tu yang pecah muka dia. Ni macam tanah hitam. Hitam? Mikir apa kan? Reput. Dia meninggal semua-semua kat rumah. Sama juga. Bahasa jenis reput ni meninggal kat rumah atau meninggal terbunuh, dia lepas kat rukang ke apa tu. Itu bila ramai ulat dia ni, banyak dalam badan lagi banyak. Orang motor pun tak tanggung nak buat. Tapi sebab buat lah, procedure dia kan. Hitam dia terbakar. Saya ada satu video kalau dapat tayangkan balik kan. Ada. Yang video reput tu kan. Dalam YouTube ada tak? Apa? YouTube Facebook dia kan. Kalau tengok kat Facebook kami, Scott Pengurusan Jenazah Malaysia, ada satu video bagaimana dia tunjuk gambaran buku kita ni. Bertukar lama-lama, air ke bapa, air ke apa, sampai reput tinggal tulang. Tengok video tu. Maknanya kata yang ni 4 hari ni jadi macam ni. Ulat dia ni, kita mandikan dia akan jatuh banyak. Tapi dalam badan dia keluar balik. Dia banyak lagi kan. Kita mandi je lah, mandi biasa-biasa. Terus kapan, letak plastik, tutup habis. Itu kapan. Segera ke bumi kan. Ulat dia akan keluar, biasa lewat sampah. Dia akan keluar juga kan, kain-kain kapan kan. Lepas tu, seru ke bumi segera. Dibiarkan nanti kan, penuh satu kain dengan ulat. Ini dia. Hancur. Ulat macam ni, kalau dah sampai tahap tak boleh buang, kapan je lah. Kapan sekali ulat. Tak salah. Ini baby. Baby lah. Ini penjelasan kami. Ini kubur tebu tadi. Ini jelasan tadi. Ini kami. Ini baby. Ini kamera ni, kat tudung. Untuk jelasan reput tadi. Ini jelasan tadi setelah selesai dimandikan. Yang reput tadi. Besar badan dia. Sebab dia dah kembung. Kaki dia tak boleh bentuk dah. Sebab tu kita kata kena ikat. Supaya dia lurus. Tak ikat ni kembung kaki dia. Tak. Tentang cara nak kapan pula lain. Kalau kita guna kain yang bidang 60 ni tak muat, tak tutup. Jadi kita kena lebarkan. Dan cara dia lebih ke sini sikit, lebih ke sini sikit, dia akan tutup macam ni. Dari kaedah dia.
Ha, so tu kalau kita ikut kat hospital, kita nampak macam penyakit dah yang lain. Okey. Baik. Ha, ni kubumi, baby. Ni jenazah tadi kat hospital. Ha, tu je lah, kita ada proses yang buat. Ustaz, macam yang Ustaz luluskan benda-benda ni, dia tak sharing. Sharing tak kisah. Ha, macam yang screen Ustaz taruh. Kadang-kadang dia banyak benda yang mengisapkan. Betul. Bukan nak mengaitkan. Ha, betul. Benda ni biasa sebab apa, yelah kalau cerita pun kita tak tahu siapa cerita kan. Pelajaran. Ada juga kisah-kisah yang mana saya, sama ada saya alami ataupun orang saya alami kan. Antara ni yang paling bagi kisah saya, muka orang tu tukar jadi tikus. Tikus. Bukan itu mastika ni, kita betul. Mastika tu, kadang mastika tu lah betul tidak kan. Tapi benda-benda macam ni berlaku. Saya dalam kursus jelazah ni dah hampir 14 tahun. Sebelum wujudnya zaman canggih telefon gadget ni, macam-macam benda jumpa. Tapi sejak zaman lagi ni, dah jarang dah. Sebab mungkin Allah tahu kan, kita ni kadang-kadang tak sempat rasa apa yang sebar kan, aib kat dia kan. Ha, maka dulu, bila kita tanya dia kenapa boleh jadi, kita tanya pada keluarga dia. Kenapa dia boleh berhubung macam ni? Kata dia waktu dia hidup dulu, ada kerja kontraktor. Dan dia ni memang tak suka tikus. Tikus ni antara binatang yang boleh bunuh dan perosak. Tapi bukanlah sampai menyiksa. Dia ikat ekor tikus tu, dia pusing-pusing lebar ke api, dia lemaskan tikus tu. Maksudnya dia seksa dulu binatang tu sebelum bunuh. Maka orang nak tunjukkan ibrah, tukarkan muka dia jadi tikus. Itulah, jangan seksa binatang kan. Antara lain pula, ada yang jenazah yang bertukar rupa daripada putih jadi gelap kan, hitam, mengerukah muka dia. Sebab apa? Waktu mandi, kita tengok putihnya. Waktu dah kapal, okey lagi. Keluarga datang nak tengok. Bila buka muka, kita pun terkejut. Kenapa dia kan? Allah Alam pun sebab dia tak tanya kan? Maksudnya, itu keadaan yang biasa, nampak yang buruk. Ada juga jenazah yang baik. Mukanya bersih, suci, senyum kan? Senyum tu nampak lusuh bibit. Kan? Allah bahagianya jadi kan? Betul lah, nak kena cerita. Betul lah apa yang Nabi tulis, hadis-hadis semua sebut kan. Tentang bagaimana orang Kristian Fatimah punya berseri, senyum semua. Memang betul. Antara lain yang saya pernah tengok, jiran saya yang mana orang ni dia tak pernah pergi surau tu. Terkejut saya dapat ilmu dia tu. Hidup dia ni, dia tak pernah menyakiti hati orang. Dia selalu bagi salam ke orang. Lupa siapa-siapa je. Orang tua, budak muda, baby, semua je. Assalamualaikum, assalamualaikum, tu kerja dia. Naik lift, assalamualaikum. Sampaikan saya ni busan dengan salam dia tu. Punyalah dia nak bagi salam. Dia lalu lepas surau, dia nak pergi kerja sebelah waktu dulu. Sebelum dulu lah semazan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kedai. Di mana tu je? Di kedai, kedai. Tak lama lagi dia patah balik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ke mana tu? Tertinggal ambil duit, kata dia. Dia batal balik. Datang balik sekali. Assalamualaikum Ustaz. Ada buat berit? Dah. Patah balik dia bagi salam. Assalamualaikum. Tak boleh telur tu ni kan. Dia maksudnya setiap kali dia bagi salam dia kan. Tapi memang tu habit dia. Saya nak dia. Maka saya pun tak kira apalah. Cuma orang kata kata dia ni selalu bagi salam ke orang tapi tak pernah masuk ke surau. Semain doa. Tak pernah nampak sepenuhnya ayat. Dan saya kata mungkin dari sebab kita tak tahu. Tak tanya dia pun kan. Apa sebab dia. Maka satu hari tu dia meninggal dunia. Waktu tu anak dia bagi tahu Pak Cik Muhammad dah meninggal. Saya kata Pak Cik Muhammad yang mana satu? Saya tak kenal nama dia. Dia pusing-pusing, oh orang sini panggil Pak Cik Assalamualaikum. Punya lekat nama dia Pak Cik Salam dulu Assalamualaikum. Oh dah duit yang dia terkejut kan. Bawa jenazah daripada HKL, bawa ke surau. Itulah pertama kali orang tu masuk surau. Dan bila mana dia uruskan pukul 12 malam sampai, saya kata kena mandikan segera. Jangan simpan. Sebab kalau kita simpan, jenazah tu akan mula mereput usuk. Kalau kita mandikan awal, walaupun nak ke bumi besok, besok orang datang tengok dalam keadaan sempurna, orang akan cakap yang baik-baik, wangi jenazah ni, baik jenazah ni. Tapi kalau kita simpan sepanjang malam, dia akan mula busuk. Orang akan cakap, kenapa jenazah ni busuk ya? Maksudnya, kapan orang tu semuanya malaikat aminkan. Kita nak ucap yang baik-baik lah. Maka saya kata mandikan dulu, pukul ke setuju, tuduh pagi kita mandikan. Mandikan, buka saja kain yang tutup badan dia. Baru saya nampak satu kantung najis kat tepi badan dia. Saya kata kat anak dia, ini bila dia kena ni? Dah lama Ustaz. Ini ke punca dia datang surau? Ya, kena. Allah Akbar. Ayah kami ni memang selalu cakap nak pergi surau berjemaah.
Tapi dia takut najis dia cuci kotor juga orang marah kan. Maka dia diam je lah. Ya Allah kan. Tapi itu sama satu buruk pada dia. Terpumpul kerana katul najis. Satu hikmah. Kemudian bila kami mandikan, dia tak ada najis pun. Tuhan orang bersih. Tak ada najis pun. Bila mana dah selesai mandi, kata besok nak kebumi pukul 9 pagi. Pagi tu, subuh hujan selebat-lebatnya. Tempat kami di tanah perkuburan Islam Taman Ibu Kota. Tuan-tuan tahu kan, dia dah siap lubang, banyak lubang, banyak lubang. 4-5 lubang persediaan awal. Jadi pukul 9 pagi lebih kurang tepat-tepat hujan berhenti. Aku mudah untuk kami. Saya fikir dah, alamak, kubur dibanjir lah ni. Sampai kat kubur, tanya mana kubur, lubang kubur dia, tanya pada kotor kubur. Tu dia, bawah. Ada satu wakaf, tapak wakaf tu. Oh, wakaf pondok. Bawah tu ada kubur. Okay. Pergi-pergi tengok, kubur dia dah kering. Saya tanya pada tuan hari tu, cepatnya buat kerja buang air. Eh, tak ada, memang begini. Kubur dia kering tu kan. Tak ada air, air hanya basah kat bawah tu, basah tanah tu. Subhanallah. Sedangkan kuburnya di sebelah dia penuh air. Air pun, kalaupun dia dah buang, air akan keluar ikut lubang-lubang tanah. Tapi tak ada air. Sedangkan tempat itu sebelah pondok wakaf, yang mana atap itu, kalau air jatuh daripada hujan, dia akan jatuh terus masuk ke lubang kubur itu, tepi ni. Betul-betul masuk. Tapi tak ada air. Sebab ada orang fikmah besar, sejarah mesti ada amalan tu. Dah selesai komen, saya jumpa anak tu. Apa amalan ayah ni macam sekali Allah lagi. Ayah ni tak ada buat apa pun. Cumanya dia tak pernah ada musuh. Tak ada penyakit dan jiran. Ustaz pun kenalkan di sebuah salam. Memang betul lah. Hikmah besar yang sebelah ni. Senang je bagi salam. Allah, kita hari ni bagi salam pada orang kenal ni kan. Tak kenal, kita tak tahu je. Sebab takut juga kalau salam bagi salam. Kami ni nak putih demu untuk mahal. Lain tak kan? Maknanya itu lah antara hikmah. Banyak lagi cerita lain. Namun kita tak sempat untuk cerita dalam tempoh dekat ni. Baik. Ada persoalan lain sebelum kita terus kepada praktik? InsyaAllah. Ya? Yeah? Okey. Kita terus kepada praktik. Barang-barang semua dah ada. Okey. Kain kapan. Tali. Okey. Tiga helai kain kapan. Dan dia sediakan tali. Tali berapa helai kita perlu? Berapa helai untuk tali? Untuk ikat mayat, 5 helai sahaja. Betul. Okay. Baik, untuk urusan jenazah ni dia menggunakan 5 kata tali. Dalam kata kita guna kain kapan, tak ada tali ataupun kain kapan yang bukan jenis set kami, potong yang tepi tu. Potong lebih kurang macam ni. Buat